Yo, what's up teman-teman? Balik lagi di game One Piece Burning Wheel. Di video kali ini gue bakal cobain praktek bug gift code ya. Dan tadi gue sebenarnya udah coba, tapi entah kenapa tetap gagal. Gue pakai HP ya, device yang gue pakai Realme 7. Dan gue udah ikutin cara yang ada di YouTube, banyak player yang nge-share juga di Facebook group. Tapi tetap gagal. Nah, bisa kalian lihat aja videonya seperti apa. Kalau misalkan cara yang gua praktek itu masih ada kesalahan, bisa kalian koreksi di kolom komentar ya. Oke, di sini gua bakal jelasin dari awal. Meskipun gua sendiri praktek itu gagal ya, cuman caranya seperti ini teman-teman. Kalian mau tanya ke siapapun, ya caranya seperti ini ya. Oke, pertama redeem gift code-nya terlebih dahulu. BTW ini gue pakai VPN SpeedCN ya. Pilih server, ID-nya masukin, jangan lupa perhatikan huruf besar dan juga kecil. Yang kedua di bawahnya tuh pilih yang nomor 2, terus masukin kode verifikasi captcha MEKOPA. Oke, kita pencet yang bawahnya ya, yang paling bawah, bukan yang warna merah. Kita tungguin dulu 10 detik. Oke, langsung kita klik. Oke, udah berhasil. Kita cek dulu. Nah, di sini gift code-nya udah masuk ya di bagian mail. Oke, ini dia. Selanjutnya yang harus kalian lakukan yaitu hidupkan dulu VPN ya. Nah, ini sini gua pakai SpeedCN dan gua saranin pakai yang ada server Cinanya, teman-teman. Karena tadi gue pakai yang server Singapura itu nggak bisa langsung ke relogin kayak gini ya. Nah, di sini gue pakai SpeedCN. Kita cek aja dulu. Ini gift code-nya masih ada ya, masih belum gue redeem. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kalian harus matikan sumber data kalian, WiFi atau paket data ya. Itu barusan masih tetap terhubung ke VPN. Nah, selanjutnya kita matikan WiFi. Nah, itu udah gua matikan ya. Kita ambil klik ya. Klik sekiranya cukup baru kita hidupin. Kita tungguin aja dulu. Oke, itu dia. Diamondnya masih 36.000 dan biasanya kalau berhasil itu meskipun tadi tungsinya 36.000, tapi pas kita lihat di dalam itu harusnya berlipat ganda, tapi entah kenapa di sini gagal teman-teman. Tetap 36.000 ya. Nah, itu dia tadi pas gua praktekin bug gift code. Gak work 100% di gua, cuy. Biasanya sih kebanyakan gagalnya itu pas kita matikan data, gamenya itu ikut disconnect teman-teman. Biasanya kebanyakan gagalnya di situ ya. Masalahnya tadi gue itu udah matikan data dan gamenya nggak ikutan disconnect. Harusnya itu work ya. Gue nggak tahu juga kenapa bisa seperti itu. Pas ngidupin data itu kan bener-bener udah ke redeem, keambil ya hadiahnya, tapi tetap nggak berlipat ganda. Ya udahlah ya. Yang terpenting gue masih ada 9 akun yang gue udah order kemarin. Ini masih sisa 9. Saatnya kita untuk gacha-gacha lagi. Tetap ya, di sini gue pengen cari Yongshirohige ataupun Oden, Yonggarp, Mihawk, Mihawk yang New World. Tapi kalau ada Mihawk New World harus ada Margao ya. Margao yang New World juga. Oke, di sini kita coba ambil dulu hadiah-hadiah semuanya sebelum kita gacha ya. Seperti biasa permulaan gacha, gue bakal gacha di tangga dulu, habis itu kita pindah ya. Dua kali gacha dulu di bagian sini. Kayaknya gue harus emang diharuskan untuk beli ya. Beli akun bug gift code biar bisa menikmati diamond yang ganda, cuy. Gak apa-apa lah ya. Dan harganya cukup murah juga kalau misalkan kalian mau order ya. Banyak yang bikin jasa bug gift code, cuman ya kalian harus perhatikan ini dulu juga, trusted atau enggak ya yang jual itu. Terus selain terpercaya,
pastikan ID kalian, ID-nya itu kalian yang request, teman-teman. Jangan ID dari penjualnya ya. Soalnya kan ini nggak bisa ubah password. Ubah passwordnya itu harus top up, katanya seperti itu. Tapi bodo amat lah ya, gue nggak mau top up karena game ini nggak bahasa Inggris juga, jadi males untuk gue top up, teman-teman. Yang terpenting kita nikmati aja gamenya, langsung kita coba gacha. Gacha pertama. Permulaan yuk, siapa SSR pertama yang gua dapat nih? Harusnya ketiga udah keluar SSR. Masih belum? Keempat? Oke, langsung kita skip. Aduh, gua kira yang New World ya. Buahan kok. Ternyata buahan kok yang ular biasa, cuy. Yang ular kadut. Nih, buahan koknya. Bukan yang ini yang gue pengen ya. Yo, let's go. Kita gacha lagi. Kayaknya langsung di skip hoki nih. Langsung dapetin aceng sama buah hamok ya. Battle. Oke, langsung kita coba dulu. Lihat. Kedua masih belum keluar SS. Ya, Frankie. Lah, mendapetin Frankie yang New World juga, cuy. Jozu ya. Masih di sini masih wangi ya. Masih wangi. Kita coba gacha di sini lagi sampai bau, teman-teman. Kalau gachanya udah bau, kita harus pindah ya. Mr. Five. Oke, udah ketiga. Keempat harus keluar. Oke, keempat masih belum. Yuh, Haris, yo, dapat apa tuh, cok? Ini apa nih, teman-teman? Dadah, kita coba lihat aja. Dapetin apa kira-kira? Apakah itu notif yang tadi? Jokopi barusan dapat SSR juga. Kayaknya itu notifikasi yang tadi sih ya. Ayo dong, please. Yong Shirohige. Yang ini kocak. Kayaknya itu notifikasi yang tadi ya. Oke, ternyata udah bau gacha di bagian bawah tangga ya. Kita harus pindah sih. Kita pindah map terlebih dahulu. Gua mau coba gacha di mana? Di Arlong kayaknya ya. Kita coba di Arlong dulu. Eh, kok Arlong? Yasop. Eh, Usop. Kita gacha di Usop, teman-teman. Gue iri banget nih orang dapetin Yong Shirohige. Shirohige. Urururu. Coba gacha di sumur ini ya. Sumur keramat kedua setelah keramat dari Arlong ya. Seperti biasa, kita buang sial dulu, langsung skip. Gak dikasih masih. Selanjutnya, Jebret Gaming 5600 ya. 5600 Rainbow Diamond. Kita lihat di sini apakah notifnya keluar nama gua. Ketiga. Oke, belum ya. Keempat. Langsung kita skip. Kocak. Please kasih gua hero SSR. Wahyu udah dua kali nih ya dapat ya. Yang muncul di notif sini. Ntar gua coba cek deh. Ntar lagi bentuk-bentuk hurufnya itu seperti apa. Kalau misalkan Yong Shirohige dan lain-lainnya yang bagus-bagus. Waduh, kok ampas malahan di sini, cok. Di sini kok ampas banget ya. Di rumah orang kaya nih. Ini teori lama ya. Kenapa rollback? Nah, kita gacha di bagian sini. Kita coba cek dulu tulisannya seperti apa sih kalau gua dapet hero-hero yang keren gitu ya.
Oh, tulisannya kayak gini ya. Ada kayak huruf E, kayak angka 3. Kalau Perona kayak gini, kalau Yonggarb seperti ini. Oden seperti ini. 1 2 3 4 5, 5 huruf. Oke, lanjut kita gacha ya. Gue yakin sih harusnya dari 10 akun itu pasti ada yang nyantol. Satu satu itu ya. Enggak apa-apa meskipun cuma satu, yang penting Yongshiro Hige. Karena keren banget gitu ya Yongshiro Hige. Terlepas dari skill ataupun yang lainnya bagus atau enggak, yang penting hero-nya dulu ya. Yang bentuknya keren gitu, sangar. Oke, masih belum keluar, cok. Aduh, dapet dia lagi. Enggak pengen dia, cuy. Yo, please kasih gua SSR Yonggarb, Yongshiro Hige dan Yong yang lain, ataupun yang new world yang lain. Tapi yang new world sedikit sih yang bagus ya. Wah, ini SSR. Oke, dapetin satu SSR. Jangan di skip dulu. Itu barusan smoke ya. Smoker. New World Smoker. Skip. Lag jamet. Lag amat. Masih tinggal 50.000 ya. Siapakah dia? Bukan gua, coy. Bukan gua ya. Apakah gua yang muncul? 843, bukan dapetin Yongshiro Hige juga. Skip. Skip. Aduh. New World Chopa. Ini gak bagus kayaknya hero-nya yang barusan dapat orang ya. Rata-rata sih dikasihnya itu enggak bagus gua, cu. Udah gacha beberapa kali ya. Kinemon. Langsung muncul SSR-nya. Ayolah, please lah. Please lah. Kasih gua yang keren gitu ya. Beberapa hero yang baru. Haris, yo. Itu dapetin siapa barusan, cok? Kok mah dapetin Pahawangi? Ini kata orang-orang Pahawangi ya. Tapi gua gak pengen dia, cok. Meskipun dia wangi, cuy. Let's go. Yo, please lah, please. Haris yo. Yonggarb. Dapetin Yonggarb, langsung gua mainin nih. Dapetin Yongshiro Hige, langsung gua jual. Lah, bukan Perona yang pakai payung. Kocak. Aduh, New World sih, cuman ya jangan Zoro juga. Gua pengennya yang ninja pedang lain, Mihawk gitu ya. Tapi Mihawk di level 100 bagus enggak sih, teman-teman? Atau ninja pedang Oden gitu ya. Oden. Yo, let's go Oden. Oden. Oh ya, buat kalian yang mau main di server 11 itu kayaknya ada event di situ ya. Ada event baru khusus untuk player yang di server 11. Katanya disuruh mabar di situ. Tapi kenapa kok nggak di server 10 aja gitu ya, nanggung server 11, cok. Tinggal 20.000, berarti 3 kali gacha lagi. 3 kali gacha terakhir ya. MWP bukan Yongshiro Hige. Gua dari tadi perhatikan notif yang di atas ini ya. Masih enggak ada. Barusan siapa tuh, cok? Oh, bukan ya. Untung. Bukan hero yang keren. Skip. Waduh. Ampas gaming, coy. Ini gua udah gacha. Sisanya kita gacha di Arlong aja ya. Tapi Arlongnya itu bukan di sumurnya. Kemarin gua gacha di sumur Arlong itu ampas banget. Jadi kita gacha di kuburan aja ya.
Siapa tahu di kuburan Hoki Choi. Yo, let's go, let's go, let's go. Lah, gua kira sepi di sini, coy. Langsung kita gacha sisa RD. Bukan gua, cuk. Josu. Gak penting sih. Udah dapat anaknya. Bentar lagi bapaknya ya. Udah dapat Josu, coy. Berarti ntar lagi Yongshiro Hige. Yongshiro Hige, yo. Let's go. Shiro Hige, yo. Mana nih? Mana nih? Mana nih Shiro Hige gua, cok? Gua dapat Shiro Hige. Barusan dapat Shiro Hige, cok. Nih. Shiro Hige kan ada huruf tiganya. Belami kocak, Belami. Bosnya tuh dapetin Shiro Hige, bos. Soalnya gue apal banget kalau Yongshiro Hige ya, ada huruf kayak angka 3 belakangnya. Aduh, langsung ungu lagi. Kenapa muncul manusia pasir, cuk? Kenapa muncul Gaara ya? Tuh, Yongshiro Hige kah? Gak usah dikasih ini juga. Gue udah pernah ya dapetin Kaido 3 kali, coy. Di sini dikasih lagi Kaido. Gue pengennya Kaido udah bisa diambil sih, ya kan? Dari box pilihan, coy. Gak usah dikasih lagi Kaido. Aduh, nanggung banget nih. Dapat dari mana ya? Tiket gacha dikit lagi. Nanggung banget, coy. Ya udah kalau gitu, kita nggak praktekin teori gacha satu-satu ya dari tadi ya. Gacha lagi. ABC, dapetin siapa tuh? ABC jelek kayaknya. Gacha lagi. Visun. Malam Sabtu atau malam Minggu gue bakal live streaming gacha ya. Untuk beberapa akun sisa. Wih, udah dapat 2 Yonko nih. Please, Yonko muda Shiro Hige. Jangan Yonko muda Sengs ya. Masih belum dikasih, coy. Masih belum dikasih, coy. Gin kaku. Wah, ternyata gacha satu-satu itu wangi, coy. Fix nih, kita harus coba teori gacha satu-satu ntar. Masalahnya barusan wangi gacha satu-satu nggak nyampe 10 biji tuh, barusan dapetin 2 char triple, 2 char SSR ya. Dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Dapat 14 hero SSR, cuma bukan yang gua harapkan semua ya. Yang paling bagus di sini cuma Kaido doang, coy. Cuma Kaido doang ya yang bisa kita pakai sampai ke level 100. Astaga, astaga. Di sini kan kita bisa ambil Kaido ya kan? Ambil aja deh Kaido. Oke, jadi seperti itu aja dulu untuk video kali ini. Makasih yang udah nonton. Sampai jumpa di next video. Thank you.